Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-34, MNC Group melalui MNC Peduli menyelenggarakan penataan lingkungan warga di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kelurahan Kebonjeruk ini melibatkan karyawan MNC Group dan warga sekitar. Ketua Pelaksana HUT ke-34 MNC Group Valencia Tanu Sudibyo bersama Lurah Kebonjeruk Ahmad Mawardi menggambar mural di tembok di Jalan Sitrun Kebonjeruk, Jakarta Barat. 27 mural digambar di tembok sepanjang 70 meter. Selain itu juga dilakukan pengecatan trotoar dan penanaman 500 bibit pohon. Untuk kegiatan ini, sebenarnya kita rangkaian tidak hanya hari ini, kita mulai dari tanggal 1 November hingga hari ini, sampai nanti puncak acaranya tanggal 18 November. Jadi kita di sini untuk acara kegiatannya pun melibatkan dengan beberapa karyawan, hampir seluruh karyawan juga kita libatkan di sini. Saya berharap jangan hanya MNC Group saja yang bisa lakukan seperti ini. Jadi semua sektor swasta yang ada di khususnya di wilayah Kelurahan Kebonjeruk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk menata kawasan yang sedang digalakkan oleh Pak PJ Gubernur. Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta, selain meramal mereka sekaligus bisa menjaga dan mempercantik lingkungan sekitar. Jujur, ini hal yang pertama yang pernah saya lakukan ya. Pertama saya pikir tuh kayak susah gitu ya. Ternyata pas dilakukan mudah dan ternyata hasilnya cantik banget sih. Rangkaian kegiatan ulang tahun ke-34 MNC Group yang telah dimulai sejak awal November 2023 ini juga dilaksanakan di sejumlah titik lainnya di Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Dipo Andi Muharom, iNews, melaporkan.